Berdiri. Enggak apa-apa berdiri. Kalau takut roboh goyang, duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kurang jelas. Ina, jangan jadi suaranya enggak jelas. Kemarin saya perwakilan dari Kabupaten Sleman. Oh, Sleman. Ya? Sleman. Nama orang tua ingatkan terus Sleman. Visinya karena Pulau Enggano merupakan pulau luar, jadi salah satu program dari pemerintah Indonesia juga pemerintahan dan diharapkan dengan adanya kegiatan kita yang sering seperti ini juga bisa menjadi salah satu indikator ataupun pendorong bahwa untuk memajukan wisata berapa umurnya? Saya 20 tahun. 20 tahun masih muda. Tahun. 21 tahun. 21 tahun. Misinya tujuan ikut di Putri Wisata apa? Misinya tujuannya memperkenalkan Oke. Di Sleman ada yang Enggano enggak? Siapa nama tadi? Ina Herunisa. Oh iya, ya. Panggilannya telepon. Ina. Nah, Ina ya panggilannya. Oke. Ya. Kemudian ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mobilnya lain ini kita tanya. Mas Sidik diam-diam dari belakang enggak mau main, Pak. Sore. Dan semangat pagi. Malam. Kita semangat terus kan. Cina. Jadi kami semua di sini sangat berbangga sekali bisa datang ke Enggano pertama kalinya bagi kami dan pertama kali. Kami sangat antusias untuk datang ke sini. Terima kasih, mohon bantuan dan dukungannya. Siap. Kami bantu ya. Tepuk tangan dulu. Di sini kita sebagai Rita berlima dan semuanya 27 pariwisata kemarin untuk mengisi yaitu kita akan mempromosikan wisata yang ada di Bengkulu, bukan hanya wisatanya juga tapi budaya yang ada di juga lah foto-fotonya di sosial media kayaknya emang bagus.
bagus Enggano ini. Dan kalau misalnya kita promosikan, mungkin masyarakat luar yang belum tahu sebelumnya akan tahu. Nah, apalagi Enggano ini kan pulau yang terluar di Indonesia. Ya, pastinya orang tahu semua kan. Apalagi kalau misalnya kita promosikan, akan semakin maju Bengkulunya nanti kan. Kalau misalnya banyak wisatawan yang datang. Yang terluar, terdepan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Cuman kita yang sesi berikutnya adalah foto.